Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke Muhammad Zamri Channel. So video kali ni aku nak share dengan korang yang aktiviti kami berbasikal daripada Iskandar Puteri, Benut, Sempang Renggang, Bulan, lepas tu balik semula ke Iskandar Puteri. So korang boleh tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum dan hai. So hari ni hari pertama aku touring, dah sampai dekat Pontian Kecil. So cuaca baru lepas hujan. Okey, kali ni baru sampai dekat Air Baloi. Ambil masa untuk rehat kejap. Sementara tunggu orang habis solat Jumaat. Kita tak dibenarkan untuk masuk sebab prioriti lebih kepada orang-orang tempatan lah. So tak apa, kita rest. So masa untuk rest lah sementara orang solat. Nanti saya update balik. Nasi ayam RM5 kat Pekan Benut. Tadi kat Air Baloi tadi. Mula dah penuh dia. Kira. Malam ni kita berada di KW Caravan Park. So ini geng-geng komplot malam ni. Wan dan Suma. So malam ni kita akan, tak tahu nak buat apa. Kita pergi ke Benut. Kita tengok, katanya ada bandel barang-barang Singapura. So kita tengok malam ni macam mana. Okay, malam ni kita ada dekat Benut. So dekat Pekan Benut ni, kalau malam dia ada macam pasar karat lah. Tapi dia orang cakap barang-barang yang ada dekat sini semuanya daripada Singapura lah. Banyak kedai berderet-deret. Assalamualaikum dan hoi. Malam tadi tak sempat nak beritahu kat tempat kita orang bermalam. So ini tempat kita bermalam malam tadi. Tempat kami bermalam KW Caravan Park dekat Benut. Korang tengok view dia. Malam tadi tak sempat nak review, ada gambar sikit je. So pagi tadi, malam tadi hujan. So pagi ni basah lah. Ada certain baju dengan seluar. Kita tengok macam mana nanti. Pisang pun dah tinggal sikit, kena top up sikit baru boleh jalan. Perjalanan hari kedua. Sekarang kita dalam perjalanan daripada Sempang Renggam ke Air Bomban. So jalan agak clear. Kalau tengok cuaca dia agak redup, ada hujan renyai-renyai sikit. So sekarang masa untuk kita rehat, ambil angin sekejap. Korang perasan lori laju-laju kat sini. So Mr. Thomas, ada apa-apa nak cakap eh? Tak ada apa eh? Semua okey eh? Masih okay. Bernafas lagi eh? Masih boleh tahan lagi eh? Okey, kita teruskan selepas ni. Wan, nak cakap apa-apa Wan? Ayo berhenti rokok. Oh, itu baik. Kita jumpa lagi video seterusnya. Okay, kita stop makan tengah hari. Sekarang kita dekat Santek Wan eh? Betul eh? Kita kat Santek Kulai. So kita rehat-rehat sekejap dekat sini. Lepas ni kita teruskan perjalanan kita ke Kulai pula. So Kulai kita punya hari ni punya last destination. So lepas tu kita berehat. Okay, kita jumpa dekat Kulai. Okay, kita baru je sampai kat Kulai. So jalan agak lengang sikit masa dekat bandar. Masa dalam perjalanan tadi agak sibuk. So bawa pelan-pelan je, duduk kat tepi jalan. Sekarang masa untuk cari tempat stay. Rehatkan badan dulu, mandi-mandi sebelum kita makan.
Okay, lepas makan nasi, kita cek durian. Orang tengok ni siapa yang nak cek durian ni. Ini orang ni. Tadi malam makan durian. Dia punya syok dapat makan durian. Kepala meriah lagi. Isi kuning ni. Tidur, besok tak kayuh. Enjoy, enjoy. Okay, info untuk orang yang bukan stay dekat Kulai. So, kalau korang nak makan durian, korang pergi je dekat Shell ni. Korang nampak tak? Seberang jalan tu. Macam pasar malam, guys. Lambat kilometer, 5 kilo. Kita sarapan dulu. Hari kita bangun lambat. Kita bayar golek pun dah pukul 11. Hari ketiga. Cuaca panas gila. So kita menghala ke Skudai. Sekarang jam dah pukul 12.45. So kita rehat sekejap dekat bawah jambatan ni. Bawah flyover. So kita tengok lepas ni. Harap-harap cuaca menyebelahi kita. Harap-harap. Okay guys, kita jumpa lagi. Cuaca panas gila. So aku dah sampai kat sini. Bila sampai kat sini, parking kat tepi jalan, aku nampak durian. Aku nampak cendol. So Wan dekat situ dah booking. Rasanya social distancing kot jauh sikit. Lepas ni kita makan cendol, lepas tu gerak ke rumah. So jarak dah tinggal sikit lagi. Ingat tinggal dalam 10 kot, 10 kilo ke, ataupun kurang daripada 10 kilo. Aku nak rehat. Panas terik. Aku nak mandi je. Tengok cuaca bukan main panas lagi macam ini. Lepas tu duduk kat tepi jalan makan cendol. Memang padu weh. Memang terbaik gila lah orang cakap. Okay, aku nak minum dulu.